أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abad. Alhamdulillah, pemirsa dan adik sekalian, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan pertolongannya. Kita kembali bisa dipertemukan dalam sebuah program acara kesayangan kita, Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kembali bersama Al-Ustaz Muhammad Ridwan. Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada juga adik-adik dari Abdillah, Ahsan dan juga Fikri ya. Masya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Yuk Ngaji. Semangat, semangat, semangat. Yes, Masya Allah, alhamdulillah. Dengan Ustaz Anggi, terima kasih atas kehadirannya. Baik, dan pemirsa sekalian, alhamdulillah tadi kita telah membaca surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ya, di tengah suasana kita pada siang ini, alhamdulillah rasa adem sekali, Masya Allah, mendengarkan surat ini. Dan semoga yang membacakan termasuk pemirsa juga mendengarkan mendapatkan pahala dan juga berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dan alhamdulillah, Ustaz, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas, Ustaz ya, terkait apa namanya, apa sih arti dan juga judul atau surat bahasa kita pada kali ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillah. Coba adik-adik, ada yang tahu apa arti dari surah Al-Lahab? Anak Ustaz. Baik. Tafadhol. Apa artinya? Gejolak api. Masya Allah. Masya Allah. Gejolak api. Ada berapa ayat ya tadi kita bacakan, Ustaz ya? Ada lima. Ah, lima. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, biasanya tegang ada golongan surat makiyah ya, atau madaniyah. Ada yang tahu? Mungkin siapa? Ahsan atau Fikri? Ana Ustaz. Baik, fadhol. Makiyah Ustaz. Nah, Masya Allah, makiyah. Masya Allah. Karena surah Al-Lahab turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga, nah mungkin Ustaz ada sejarah Ustaz di balik seterusnya ayat surah tersebut. Nah, surah Al-Lahab itu turun ya ketika Allah menceritakan tentang berita gaib ya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebinasaan yang akan didapat oleh pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Abu Lahab bin Abdul Muthalib beserta istrinya. Masya Allah, baik. Dan untuk detailnya dan seperti apa nanti pembahasan ayat-ayatnya, tentunya lumayan penasaran ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut tadi. Tetap di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Kita akan kembali pembahasan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Masya Allah, masih bersama Ustaz Muhammad Ridwan, ada Abdillah, Ahsan, juga Fikri. Dan pemirsa, kita tadi telah membaca surat Al-Masad atau surat Al-Lahab ya. Nah, tentunya kita akan penasaran nih terkait apa sih penjelasan di balik dari ayat-ayat yang kita telah kita baca bersama tadi ya, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, sebelum Ustaz jelaskan, Ustaz bacakan dulu ayatnya baru tafsir singkatnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Telah merugi kedua tangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni siapa? Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Ya, karena perbuatannya. Karena ia telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau ingin merusak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gagalah tipu dayanya. Ayat kedua, ma awna 'anhu maluhu wa ma kasab. Apa faedah harta dan anak baginya? Ya, keduanya tidak bisa mencegah siksa dari dirinya. Dan tidak pula keduanya mampu mendatangkan rahmat baginya. Nah, jadi anak beserta nasab itu tidak ada faedahnya. Kalau kita misalkan harta kita lakukan untuk merusak dakwah seperti itu. Ayat ketiga, sayasla narun dzata lahab. Ia akan masuk pada hari kiamat ke dalam neraka yang apinya bergejolak. Ia bakal merasakan panasnya. Selanjutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, nah maksudnya istri Abu Lahab. Yang bernama siapa? Ummu Jamil. Baik. Yang telah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan menabur duri di jalan beliau. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, jalannya itu ditaburi duri oleh istri Abu Lahab. Nah, juga beliau ya akan masuk ke neraka. Jadi Abu Lahab serta istrinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, di lehernya terdapat tali ya yang kuat ikatannya, menggiringnya menuju neraka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Tadi bagaimana Abu Lahab pamannya Nabi Ustaz ya? Nah, ini istrinya Ummu Jamil yang cantik, punya kedudukan, nah, itu semua dosa besar Ustaz. Nah, pelajaran buat kita bahwasanya yang paling diperhatikan ketakwaan itu Ustaz. Ketakwaan. Masyaallah. Takjub sekali ya. Surat yang biasa kita baca berisi sebenarnya dalam itu banyak ayat-ayat peringatan ternyata ya. Nah, masyaallah. Makanya ini pentingnya kita belajar dan memaknai ya. Jadi pas saat baca jadi sebuah pelajaran buat kita Ustaz. Subhanallah. Baik. Dan tentunya tadi setelah Ustadz menyampaikan tentang bagaimana makna di balik ayat tersebut, tentunya enggak kurang kalau kita akan membahas terkait tajwidnya saat ya, ayatnya. Namun sebelum itu kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Adik-adik tetap di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Selamat datang kembali. A'udzu billahi syaitanir rajim. Alhamdulillah kita kembali bersama di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Alhamdulillah masih bersama Ustaz dan adik-adik semua. Baik pemirsa, tadi telah kita sama-sama membacakan surat Al-Masad atau Al-Lahab. Kemudian juga Ustaz menjelaskan makna terkait ayat per ayatnya. Dan ternyata Masya Allah ya, jadi peringatan buat kita semua bahwasanya nasab, harta, ya kan, kecantikan, ketampanan itu gak ada manfaatnya ya, Masya Allah, di kisah Raja Bulab tadi. Nah, kini tiba saatnya buat kita untuk membahas terkait tajwid dan hukum apa sih bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini, Ustaz. Silakan Ustaz menjelaskan. Bismillah. Nah, Insya Allah Ustaz akan menjelaskan terkait materi qalqalah. Baik, ada yang tahu arti dari qalqalah itu apa? Coba Abdillah. Memantulkan suara. Nah, memantulnya suara. Ada berapa huruf qalqalah?
siapa Ahsan? Ada lima Ustaz. Apa saja coba sampingnya? Insyaallah. Ya. Ja. Ya. Ba, jim. Dal. Dal, masyaallah. To. To. Kof. Masya Allah, bisa di untuk mempermudah baju di toko ya, atau kutuk mujadid ya, kutuk mujadid seperti itu. Baik, Ustaz akan jelaskan terkait qalqalah. Jadi qalqalah adalah memantulnya suara ya, hurufnya ada lima ya tadi, ba, jim, dan to, dan huruf kof. Baik, nah huruf qalqalah dia terbagi menjadi qalqalah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Qalqalah sughra. Dan yang kedua? Kubra. Qalqalah kubra. Nah, qalqalah sughra yang pertama ya, itu apabila huruf qalqalah berada di gimana? Di tengah. Di dalam, berada dalam keadaan wasol atau di tengah kata atau kalimat. Seperti itu. Nah, contohnya ini ada nih. Saya perhatikan contohnya. Khalaqona. Ayo coba semuanya 1 2 3. Khalaqona. Nah, masyaallah. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada huruf qalqalah itu pada hurufnya ada jeda. Jadi bacanya khalaqona. Nah, harusnya bersambung. Khalaqona seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Wa yut'imuna. Wa yut'imuna. Nah, masyaallah. Nah, di sini huruf qaf ya, sebelumnya huruf qaf ya, khalaqona dan wa yut'imuna, dia dibaca tebal. Ya, memantul dan tebal suaranya. Nah, yang tiganya sisanya dia memantul dan suaranya tipis, jangan tebal. Seperti itu ya. Jadi apa saja yang tiganya itu huruf ba, jim dan dal. Nah, suaranya seperti e. Abu, ade, aje, seperti itu ya. Step selanjutnya, abkaron, abkaron. Masya Allah, tabarakallah. Bawahnya, watajaluna, watajaluna. Masya Allah. Sampingnya, rodadnahu, rodadnahu. Masya Allah. Terakhir, qad aflaha. Qad aflaha. Masya Allah, tabarakallah. Nah, selanjutnya yang kedua, qalqalah kubra. Nah, qalqalah kubra yaitu apabila huruf qalqalah berada dalam keadaan waqaf atau berhenti. Ya, berhenti. Bisa di tengah kalimat, tapi kita berhenti dulu di sana. Ya, ketika berhenti berada pada huruf qalqalah. Seperti itu. Baik, saya akan praktekan ya. Harusnya kita bacanya al-falaki, ketika berhenti jadi al-falako. Coba ya, 1, 2, 3. Al-falako. Masya Allah. Selanjutnya, lutin jadi luto. Ya. Luto. Masya Allah. Kasaba jadi kasabu. Ayo, 1, 2, 3. Kasabu. Masya Allah. Bilhaqi menjadi bilhaqo. Nah, ditahan dulu. Nah, untuk khusus yang bertasydid, cara bacanya ya, kita tahan dulu. Bilhaqo. Jadi tahan baru pantulkan. Bilhaqo. Ya, ya, 1, 2, 3. Bilhaqo. Masya Allah, tabarakallah. Sama ya. Watabba jadi watab. Ayo, 1, 2, 3. Watab. Nah, jangan sampai watab menggelembung. Watab. Nah, itu berlebihan ya. Coba lagi. Watab. Watab. Naam. Watab. Watab. Nah, masya Allah. Selanjutnya, asyadda jadi asyadd. Ayo, 1, 2, 3. Asyadd. Nah, masya Allah. Nah, coba sekarang kita praktek langsung ke ayatnya ya. Coba dari Abdillah ayat pertama. Ayat tabbat yada. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
jangan seperti huruf P ya, jangan watab, tapi watab. Langsung ke biar ke huruf ba. Coba ya, 1 2 3 watab. Watab. Nah, masih huruf P, watab. Watab. Baik. Ahsan. Ma ma'ogna anhu maluhu wa makasab. Nah, masya Allah. Sampingnya sayasla nara zata lahab. Nah, masya Allah. Lanjut. Wam wam wa atu hammalatal hatab. Nah, masya Allah. Sampingnya fi jidiha hablum mim masad. Nah, masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustaz mau tanya juga nih, ayat terakhir fi jidiha hablum. Hablum itu termasuk qalqalah sughra atau kubra? Sughra. Sughra, masya Allah, mumtaz. Kalau akhirnya masad, fi jidiha hablum mim masad. Nah, kala, itu kala. Kubro. Masya Allah. Pintar semua ini. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, menarik ya. Kita belajar bersama dan juga melihat bagaimana bacaan adik-adik. Namun tentunya setelah akhir acara kita akan kembali beberapa saat lagi ya, insya Allah. Tetap di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kembali kita bersama di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, alhamdulillah, masih bersama Ustaz Muhammad Ridwan. Ada alhamdulillah, Fikir Liga Hasan ya, masya Allah. Baik, alhamdulillah telah kita bersama ikuti bagaimana pembahasan terkait makna surat Al-Masad atau surat Al-Ahzab. Kemudian juga hukum-hukum tajwidnya. Adik-adik juga telah membacakan ayat-ayatnya, masya Allah, barakallahu fikum. Dan kini kita telah berada di penghujung segmen. Mungkin Ustaz ada terkait simpulan atau review terkait bahasan kita pada kali ini, Ustaz, silakan. Bismillah. Ringkasan untuk materi kali ini ya. Tadi sudah saya jelaskan, qalqalah itu adalah memantulnya suara ya. Hurufnya ada 5 ya. Ba, jim, dan qaf. Nah, di mana kelima huruf ini dibagi lagi. Ada yang huruf tebal, ada 2, apa? Qaf dan qa ya. Yang 3 apa saja? Ba, jim, dan dal. Nah, masya Allah. Nah, cara bacanya yang 2 tadi qa dan qaf tebal ya. Atu. Atu ya. Dan yang ketiga itu tipis dan seperti e ya. Ab. Aj. Ad. Misalkan seperti itu. Baik, untuk huruf qalqalah ya, untuk qalqalah sendiri tadi Ustaz jelaskan ada 2 ya. Jadi qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu yang berada di tengah kalimat, kata atau kalimat ya. Contohnya yang di akhir ayat tadi fi jidiha hablum ya. Hablum mim masad ya. Itu contoh dari qalqalah sughra. Nah, yang kedua qalqalah kubra. Nah, tadi fi jidiha hablum mim masad. Masad berada di akhir kalimat. Kalimat atau diwaqafkan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada lagi satu lagi namanya qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar berada di akhir kalimat tapi dia bertasydid. Nah, jadi ada dua pendapat. Ya, ada yang hanya 2, qalqalah sughra kubra, ada yang qalqalah sughra kubra dan akbar. Kalau akbar yang ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, cara bacanya ditahan dulu. Wa tab. Nah, dan ketika hurufnya ditahan tidak boleh dia seperti huruf P. Tadi ada yang baca seperti huruf P. Jangan wa tab. Jangan wa tab. Be. Langsung huruf ba. Watab. Nah, seperti itu ya. Baik. Mungkin boleh di apa namanya? Baca lagi ya. Boleh. Singkat saja silakan. Baik. Dari kamu tafadhol. Ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Baik, itu termasuk qalqalah apa? Qalqalah kubro. Kubro atau bisa juga dibilang akbar ya, karena dia bertasydid di akhir ayatnya. Lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Naam. Sayasla naran dhata lahab. Naam. Wa imra'atu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Ahsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib kasab, itu termasuk qalqalah apa? Qalqalah kubra. Nah, lanjut. Sayasla naran zata lahab. Nah, ini lahab termasuk qalqalah kubra. Kubra, Masya Allah. Taz. Wam. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Baik, untuk huruf mimnya hamma ya, jangan sampai ham jangan terlalu ditekan ya. Hamma sekedar apa namanya nempel saja. Hammalatal hatab. Ya. Wam ra'atuhu hammalatal hatab. Nah. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, Masya Allah. Lanjut, satu lagi. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Baik, tadi fi jidiha hablun tadi termasuk apa? Hablun? Qalqalah sughra atau kubra? Qalqalah sughra. Nah, Masya Allah. Min masad termasuk qalqalah? Qalqalah kubra. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ih, luar biasa, alhamdulillah. Telah kita ikuti bersama ya, pembacaan surat Al-Lahab, kemudian makna, kemudian tajwidnya, dan telah kita praktek bersama ya, Masya Allah. Semua jadi jalan-jalan buat kita semua untuk bisa membacanya lebih taktil juga, dengan tajwid yang benar, dan juga kita bisa memaknai semuanya, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Adik-adik, alhamdulillah, Ustaz, terima kasih banyak ya. Ustaz, terima kasih banyak. Dan demikian pemirsa, semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di kesempatan berikutnya. Dan tetap semangat, kita akan kembali di Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Masya Allah, kita akan lanjut dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.